udah diperiksa belum? Gambarnya belum, Pak. Bukan. Untuk menjelang puasa Lebaran ini, saya ingin ngecek semua stoknya ya. Secara nasional memang untuk JBP kita 1,7 juta yang tersisa ya, tersisa. Yang lalu kan kita 2,1. Ini tersisa per hari ini 1,7 juta untuk seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan tiap wilayah daerah provinsi ya. Ini DKI sekarang ada 323 lebih ya ribu ton ya, ini yang ada di gudang di DKI. Artinya untuk stok DKI ini aman. Saya punya target untuk tahun ini atau panen yang panen raya ini, yaitu sekitar bulan Maret April, prediksi saya kita harus bisa menyerap minimal 1,7 juta ya, 1,7 juta ton ya, yang akan kita serap ya untuk seluruh Indonesia. Sehingga saya yakinkan bahwa dengan kita stoknya sekarang 1,7 ya, ini untuk kebutuhan puasa Lebaran ya, dengan belum ada panen 2 bulan ini ya, atau 1 bulan ke depan ini belum ada panen ya, kita prediksi kita akan mengeluarkan kurang lebih 500 ribu ton dari 1,7.